Alright, aku sama Mas Dimas masih di resto tadi nih. Dan sekarang kita masih mau lanjutin keseruan makan kita. Let's go! Selanjutnya, aku sama Mas Dimas mau cobain gurame hot plate-nya. Ini nih cara masaknya. Kita goreng gurame yang sudah direndam air kaldu ini. Abis itu, kita bakar di pemanggang kayak begini nih. Kita oles-oles pakai saus barbeque-nya ya. Setelah itu, kita tuang saus barbeque-nya di hot plate. Wow, lihat deh, nyerepet kan guys? Kita tambahin nih bawang bombay, terus kita taruh deh gurame-nya di hot plate. Siram lagi pakai saus barbeque. Nah, sekarang aku mau tunjukin cara masak toge ikan asin. Kita tumis bawang, cabe, daun bawangnya bersamaan ya. Aromanya menggelitik. Terus kita tuang kuah toge dan masukkan juga togenya. Abis itu kita plating deh, taruh di piring dengan sempurna. Taburan lagi dengan ikan asin jambal yang sudah dipotong kecil-kecil. Guys, masih di Raja Gurame dan sekarang kita mau cobain ini macam-macam gurame. Kalau yes. Sekarang kita mau cobain ini ada gurame di atas hot plate. Lihat guys, permukaan dagingnya aja ini dalamnya udah putih banget berseri guys. Wow. Oke, langsung kita pindahkan ke nasi ya. Nah guys, lihat tuh. Dan aku akan serok-serok manja ini yang namanya kuah-kuahnya. Nih guys. Guys, kita melawakan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gurame bakarnya endol banget. Ulala, daging guramenya lembut banget loh guys. Guys, ini ya, aroma barbeque-nya benar-benar berasa banget dan aku suka banget sama tekstur ikannya, guys. Ikannya tuh benar-benar lembut banget, itu kayak mengerti perasaan kita dan begitu nyampe ke mulut, guys, ini langsung ngegeleser ke usus 12 jari aku, guys. Wow. Ini ancaman, guys. Enak banget. Sorry aku di duluan ya. Aku dipanggil-panggil tadi masih sama mangga gitu. Yang pengen tahu. Mau dong. Gusti. Ayo sama mangganya, guys. Adu-du-du-du-du sama mangganya bikin melek aku. Aduh Gusti! Guys, sambelnya. Kebayangkan guys, pedas. Asam, pedas, seger. Seger. Tapi sebenarnya cabenya bukan pakai cabai rawit yang gimana sih. Tapi dia pedas juga guys. Dan tapi dia tuh royal banget sama mangganya ya. Berbakan guys. Ada juga favoritnya Ences. Ini pasti akan mengingatkan Ences sama nostalgia masa kecil Ences ya kan? Benar. Yang namanya ikan asin, bener nggak? Benar guys. Di Cianjur, bener nggak? Di Cianjur guys ya. Pakai toge, bener nggak? Bayang guys kan ya, ngerecek toge, ujung ikan jambal, Gusti. Kalau tukang togenya lewat, kamu dulu manggilnya gimana? Para toge, 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 kang, toge, toge, mampir kang, gitu. Dulu guys, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang namanya toge ikan asin itu sebenarnya nggak mungkin nggak enak. Yes. Karena togenya itu kan rasanya kan sebetulnya tawar hambar. Yes, of course. Kemudian kan dia dikasih bumbu itu kan bawang merah, bawang putih, lihat nih. Absolutely. Bumbu bawang yes. merah, bawang putihnya di sini banyak banget. Bener. Ini pasti yang masak ya.
How? Emang royal banget sama bumbu. Dan ini guys, makannya apa yang ngelai-ngelai guys ya, karena aku suka banget ya. Togenya aja guys. And mari guys, landingkan. Rasa toge dan gurame bakarnya membuncah di mulut. Aduh Gusti, nikmat mana lagi yang kudustakan? Makasih ya guys udah nemenin kita makan hari ini. Selalu saksikan Bikin Lapar ya setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sore hanya di Trans TV. Bikin lapar, lapar terus.